Ini pada hari Selasa 30 Januari di pada Rincang Banten kita berkumpul bersama di sini untuk menyongsong perubahan Indonesia. Kita menginginkan Indonesia yang adil dan makmur untuk semua, bukan makmur untuk sebagian dan sebagian lain hanya jadi penonton. Kita menginginkan lapangan pekerjaan untuk semua. Kita ingin biaya hidup lebih murah, harga beras lebih murah, pupuk petani tersedia, solar nelayan tersedia, pakan ternak untuk peternak tersedia. Dan kita mengetahui itu bukanlah hal yang rumit bagi pemerintah, tetapi itu tidak menjadi prioritas selama ini. Kita akan melakukan perubahan. Dan ibu bapak yang hadir di sini, ibu bapak punya pilihan menunggu di rumah, menonton di rumah, tapi ibu bapak tidak melakukan itu. Memilih hadir di lapangan ini menjadi bagian dari sejarah perjuangan perubahan di Indonesia. Apakah ada yang datang karena bayaran? Ini bukan wajah-wajah bayaran. Yang datang ke sini datang karena membawa harapan, bukan menginginkan bayaran. Mengapa? Karena ini orang-orang yang harga dirinya tidak bisa dijual belikan. Ini adalah rakyat yang tidak bisa dijual belikan. Orang-orang yang menjunjung tinggi harga dirinya. Rekaman ini ibu bapak simpan.